Paji dan Mahkota Binokasi ini tahun 2023 kita kembangkan, kita bawa ke pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kota Madya Bogor. Karena melihat dari tapak tilas keberadaan sejarah mahkota yang berawal dari Kerajaan Galuh Ciamis diteruskan ke Kerajaan Sunda Pajajaran di Bogor dan diserahkan ke Sindang Arang pada tanggal 22 April 1517. Untuk itu, tanggal 22 April dijadikan oleh pemerintah daerah menjadi Hari Jadi Sumedang. Tahun ini Hari Jadi Sumedang yang ke-445 tahun. Kesultanan yang tadi saya lihat ada dari Kesultanan Kesepuhan, Kesultanan Kanoman, juga Kesultanan dari Keprabuanan Cirebon. Nah, kalau tadi saya menyaksikan langsung karena saya mengikuti kirab, antusias dari masyarakat sangat luar biasa besar. Artinya masyarakat membutuhkan sebuah pagelaran yang memiliki nilai. Saya yakin tapak tilas kirab panji dan kirab mahkota ini bukan hanya sekedar mengkirapkan sebuah panji dan mahkota, tapi ada esensi yang lebih dari hanya sekedar kirab, yaitu bagaimana kita mengembangkan, mengembalikan lagi esensi nilai yang terkandung di dalam mahkota Kerajaan Sunda, yaitu mahkota Binokasi Sang Hyang Patih. Artinya Binokasi membina cinta kasih, Rahman Rahim. Nilai cinta kasih ini merupakan sumber daya nilai adiluhung bagi masyarakat Sunda. Jadi orang Sunda saya yakin harus memiliki peradaban yang luhur dengan sumber dayanya adalah nilai cinta kasih. Karena dari cinta kasih inilah melahirkan sistem nilai. Itu gotong royong, toleransi, indiskriminatif, keadilan dan bijaksana. Tak kira ini manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Jadi saya merasa yakin, seyakin-yakinnya Pancasila lahir dasarnya dari penggalian adat istiadat Nusantara, termasuk diwarnai penuh oleh kebudayaan Sunda. Melaksanakan kegiatan dalam rangka bilangkala Sumedang yang ke-45, ada kirab pada Kerapel Sindang Arang, di mana simbolisasi dari Mahkota Binokasi itu yang awalnya di Galuh Papua di Pajajaran, kemudian sekarang di Sumedang sejak Pajajaran itu mahkotanya diberikan kepada Raja Sumedang dengan kandang-kandang lainnya. Nah, hari ini diposesasikan dalam bentuk kirab panji, mudah-mudahan menggugah seluruh masyarakat Sumedang untuk melanjutkan perjuangan para karuhun kita, para leluhur kita untuk memajukan Sumedang sebagai filosofi Insun Sumedang, Insun Pandangan. Jawa Sumedang ini harus menerangi, menjadi pencerah, dan menjadi bagian solusi. Jadi part of solution, part of problem. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!